Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kedua-dua pelumba NTS RW Racing GP, Hafiz Syahrin Abdullah dan Barry Balters bergelut dalam sesi kelayakan pertama atau Q1 Moto2 Grand Prix Belanda semalam, kata pengurus pasukan itu, Jarno Janssen. Menurut Janssen, memandangkan perlumbaan kali ini berlangsung di halaman sendiri, sudah tentulah pihaknya mengharapkan Hafiz Syahrin dan Balters mampu menghadiahkan mata dalam perlumbaan esok. Namun beliau mengakui cabaran itu cukup besar bagi kedua-dua pelumba berkenaan. Tapi kedua-duanya, Hafiz Syahrin dan Balters akan berusaha sebaik mungkin bagi memberikan mata kepada pasukan. Katanya dalam satu kenyataan di media sosial Facebook dan Instagram RW Racing GP. Sementara itu, Hafiz Syahrin meminta maaf kepada kru pasukannya kerana tidak berjaya mendapatkan keputusan baik dalam Q1 semalam. Balters pula berkata mereka akan berjuang habis-habisan bagi membantu pasukan mendapatkan mata. Kita perlu tunggu dan lihat apa yang akan berlaku pada hari perlumbaan. Mungkin hujan, apapun kami akan memberikan semuanya, katanya. Hafiz Syahrin akan memulakan perlumbaan Grand Prix Belanda dari petak ke-30 manakala Balters dari petak ke-28. Dua pelumba itu menggunakan tetapan berbeza. Hafiz Syahrin menggunakan fairing dan exhaust baru manakala Balters kekal dengan pakej lama. Grand Prix Belanda ini sangat penting bagi NTS RW Racing GP kerana peminat Belanda mengharapkan pelumba pasukan itu mampu mencatatkan keputusan yang baik dalam perlumbaan esok. Dengan prestasi pelumba NTS RW Racing GP yang kurang memperansangkan dalam sesi latihan dan kelayakan, sudah tentulah tekanan dirasai oleh Janssen selaku pengurus pasukan berkenaan. Apapun, kita doakan semoga Hafiz Syahrin dan Balters dapat memungut mata dalam perlumbaan yang dijangka berlangsung di atas litar basah. Kita bukan hendak mendoakan ramai pelumba lain jatuh, tapi kita harapkan kedua-dua pelumba NTS RW Racing GP itu dapat meraih keputusan terbaik dalam perlumbaan atau setidak-tidaknya dapat menghabiskan perlumbaan. Lagipun, kedua-dua pelumba itu lincah di atas litar basah. Ramai peminat LPSKAU pasti mahu melihat Hafiz Syahrin beraksi di atas litar basah. Bak kata diorang, macam ikan berenang. Okey, jangan lupa menyaksikan perlumbaan esok. TV Sukan RTM ada menyiarkan siaran langsung bermula pukul 4.30 petang sehingga pukul 9 malam. Okey, terima kasih kerana menonton. Adios. Have a nice day.